Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan resep cara membuat perkedel jagung menggunakan tepung bumbu sasa untuk khusus bakwan ya. Di sini bahan-bahan yang kita perlukan ada 1 buah jagung, wortel, ada kol secukupnya, ada daun seledri secukupnya, dan ada air secukupnya. Di sini tidak menggunakan bawang-bawangan sama garam segala macam karena tepung ini sudah komplit segalanya ya. Pertama kita pipihkan jagungnya dulu seperti ini. Selanjutnya kita potong-potong wortelnya seperti ini, bentuk korek api. Tipis-tipis aja ya. Nah, kolnya juga kita potong tipis-tipis ya. Selanjutnya daun seledri, bisa juga ditambahkan daun bawang atau sayuran lainnya sesuai dengan selera teman masing-masing. Nah seperti ini, sekarang kita campur dengan tepungnya ya. Sekarang kita pindahkan ke wadah yang agak lebih besar. Sekarang kita tambahkan tepung bumbu sasanya. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini sudah kekentalannya. Sekarang kita lanjut menggoreng. Sebelumnya saya sudah panaskan minyak dan ini sudah panas. Langsung saja kita masukkan perkedelnya. Jangan lupa dibalik.
Nah, seperti ini. Sekarang kita angkat. Lakukan seperti ini sampai adonannya habis. Perkedel jagungnya sudah matang seperti ini. Selamat mencoba dan semoga resep ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.